dan lupa di subscribe. Pulang kerja gini enaknya kita ngapain ya? Perut lapar. Sedangkan di meja makan gak ada makanan. Kayaknya kita bikin yang simpel aja. Kita bikin lagi. Ini dia bahannya. Yang pertama ada mie instan rasa soto, kesukaan aku karena dia punya rasa yang lebih asin ya dibanding rasa ayam bawang atau yang lainnya. Kemudian ada sayuran, ada cabai rawit, ada daun bawang, ada telur, ada kecap, dan ada saus yang ini enggak dipakainya. Kenapa sih aku pakai daun bawang? Karena kalau pakai daun bawang itu dia tuh mempunyai harum agak lebih wangi gitu. Pokoknya nanti rasanya memang sedikit berbeda, tapi pasti lebih enak. Sayurannya sudah aku potong, kemudian cabenya juga sudah dipotong. Aku hanya pakai cabenya dua aja. Kemudian daun bawang juga aku sudah potong dan sudah dicuci ya semuanya. Kemudian telurnya juga sudah dipecahkan. Kita siapkan air secukupnya. Kemudian tunggu 2 sampai 3 menit baru kita masukkan telur. Kemudian setelah sepertinya sudah hampir matang, telurnya kita kecilin dulu apinya supaya dia bumbunya gak terlalu panas. Kemudian kita masukin dulu cabai rawit, biar pedas. Kadang ada yang suka daunnya masih keras gitu ya, kalau aku sukanya yang sudah. Tunggu 1 atau 2 menit dia akan matang. Kalau aku sukanya yang setengah matang, tapi kalau ada yang lebih suka matang ya selera ya. Guys, ini sekarang makanannya sudah jadi seperti kayak warna ramen gitu ya, karena pakai kecap dan sausnya sedikit, tapi sesuai selera sih. Kalau kalian yang suka banget juga nggak apa-apa, dan pasti enak banget. Selamat mencoba.